operasi tumpas narkoba Semeru 22 ini dilaksanakan dalam rangka dan penanggulangan peredaran penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang lainnya di tengah pandemi COVID-19. Bahwa musuh terbesar kita adalah narkoba. Kita berupaya memberantas narkoba mulai dari penyalahgunaan sampai dengan peredaran gelap narkoba. Akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut, banyak korban jiwa melayang, bahkan saat ini banyak anak di bawah umur menjadi korban atau menjadi pecandu narkoba, bahkan di antara mereka sengaja direkrut untuk dijadikan kurir narkoba. Tujuan operasi tumpas narkoba di antaranya terciptanya wilayah hukum Polrestabes Surabaya yang bebas dari gangguan bahaya narkotika, psikotropika dan penggunaan obat-obat terlarang lainnya.